Halo guys, ketemu lagi di video channel Bengkel Asido Dadi. Kali ini saya akan membagikan sesuatu ke kalian, yaitu cara membuat bracket lampu depan custom. Tapi kalian gak perlu ngekrum, bahannya bisa mengkilat dan lumayan, yang jelas anti karat lah, anti tekelopak krumnya atau gimana. Ini dari stainless guys. Kalau kalian mau bagus, stainlessnya 304 atau 316, tapi kebetulan saya pakai 201. Sebelumnya ini udah saya sesuaikan dengan lubang yang ada di segitiganya guys. Nih, itu baut bawah di situ, tahanan bawah, tahanan atas di sini. Untuk proses membengkokkannya kemarin saya panasin aja ya. Awan 2 mili stainless. Karena kita enggak punya las akun ya. Sebelum kalian melakukan tag dan pengelasan, kalian harus samakan betul lubangnya ini. Kalau sudah sama, baru kalian tag di sini. Saya tanda ya guys, jadi tinggal tag untuk posisi lubang baut di lampunya. Kalian bisa tandai dulu, dimalkan di motornya. Oke. Ini guys, lakukan pengelasan. Oke guys, kira-kira seperti ini bentuknya. Pemolesan. Kalian bisa menggunakan pindah amplas dulu sebelum pindah amplas poles. Kalian pakai pindah amplas. Kalian harus memoles ini sampai halus, dan ketika udah halus nanti tinggal poles, terserah kalian mau doff, mengkilat doff atau mengkilat, ya mengkilat gitu. Oke guys, setelah dipoles menggunakan amplas kayak gini hasilnya. Habis itu kita lanjut poles pakai angsol dan bulu domba.
Istimewir guys, ini stainless ya guys, jadi nggak bakalan ngopek kayak krom, lebih mantap, lebih awet mengkilatnya. Paten. Jadi tinggal pasang. Gak usah ngekrum ya. Tuh. Teman guys. Gak perlu ngekrum. Oke. Ya, cakep alami, nggak perlu ngekrom, keren kan guys, lebih tahan, kromnya nggak ngopek, harga relatif. Kalau kalian mau buat besi stainlessnya itu murah banget, itu cuma 80.000 per batang yang 201, panjangnya 6 meter. Kalau platnya, plat stainless 3 mili, cari aja di besi tua, biasanya ada. Itu per kilonya 20 sampai 25.000. Dah. Cakep, cakep. Pokoknya enggak ngopek. Besok kalau kurang mengkilat, tinggal poles lagi. Oke, guys.